kembali lagi bersama saya di DSA Auto Channel. Dan kali ini kita kedatangan sebuah paket yang cukup besar. Seperti di judul atau di deskripsi, paket ini adalah kamera Brica Bipro 5 Alpha Edition Mark 2S. Dan mari kita sama-sama membuka paket ini. Marilah, yuk kita buka paketnya. Dari sini. Takara SMP 07. Ini mini monopod Takara SMP 07. Dan yang kedua kita mendapatkan untuk isian kedua, kaos. Terus yang terakhir ini dia kameranya. Akhir ya bukanya ya. Kita buka dulu yang pertama, tripodnya dulu. Kecil tripodnya, bisa diperpanjang sekitar ini 50-60 cm. Untuk bahannya di sini ada busa, terus di sini ada mounting untuk kameranya dan untuk menyetelnya. Ini dia tripod Takara SMP 07. Terus yang selanjutnya kita mendapatkan sebuah kaos. Kaosnya ukuran M. Kayaknya ini tidak begitu muat nih. Kalau saya ukurannya XL. Nah, kita buka juga kaosnya. Ini dia Be Steady Community M. Langsung saja ya, kita pakai bajunya. Iya. Yeah. Ini dia kaosnya. Dah. Untuk selanjutnya kita buka paket utama kita, yaitu kamera Brica Bipro Alpha Edition Mark 2S. Ya. Masih dalam keadaan tersegel. Ini segel. Ini masih tersegel. Yep. Kita sama-sama buka. Kita buka. Masih ada bungkusnya lagi. Masih ada satu plastik. Ini dia. Kita buang. Terus yang selanjutnya satu plastiknya kita buka. Tereng. Oh masih nih, stikernya cuma satu ini dapatnya. Stikernya cuma satu ya, biasanya ada tiga kayaknya. Dan ini dia, bisa kita lihat ya kameranya. Ini dia full touch-nya. Oh,
sendiri. Mantap teman-teman. Kita buka langsung, ini terbuat dari mika, bahannya bagus, bahannya bagus ini. Dan ini kotak ininya, ini terbuat dari mika hitam juga. Ini kita buka bersama-sama. Sebelumnya ini kita putar dulu ya. Sini. Oke. Dari sini. Oh, mikanya di atas ini. Poin mikanya di atas. Kita buka dari sini saja ya. Dan ini dia, kita pasang dulu. Ini dia kameranya, kamera ya, untuk belakangnya. Ini dia, ini kita taruh di sini sementara, di sini. Dan kita buka isinya, isinya dapat apa saja ya, nanti kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama dapat buku panduan user guide ya, buku panduannya. Jadi ini cara untuk menggunakan. Dapat stiker lagi Bipro 5, dapat stiker 3, berarti ada 2 stiker ya, nanti kita hitung lagi. Ini di dalam buku ada kartu garansi, ini ada kartu garansinya ya, kartu garansi. Terus ini buku panduannya. Terus dapat apa lagi ya? Oh, mic. Ini mic eksternal. Dapat mic eksternal di sini. Sini. Mounting. Ini. Oh ya, mounting juga sama ya. Ini juga. Terus dapat kain. Kain yang lembut untuk mengelap di sini. Terus dapat mounting lagi, mounting lagi, mountingnya ada 3 yang seperti ini. Ini dapat ini ya, colokan, colokan ya ini ya, untuk penyambung mic-nya ini 2. Terus dapat ini. Ini juga dapat perkat, itu dapat kepala charger juga, kepala charger. Terus ini dapat ini juga, ini ya, dapat 3M, ini 3M, stiker 3M, dapat ini. Terus mendapatkan mounting juga, ini mounting semua kayak ini mountingnya. Ini didapat apa tadi ya, kabel charger, USB charger ini kabelnya, mendapatkan di sini. Terus mendapatkan nanti ini apa ya, terus yang terakhir mendapatkan ini ya. Oke. Dah habis dan gak ada isinya lagi. Sekarang kita, dan ini tadi adalah ulasan sekitar atau sekilas tentang kesan pertama unboxing kamera Bipro 5 Alpha Edition ya. Untuk informasi lebih lanjut akan saya berikan di video selanjutnya. Cukup sekian dan saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke seluruh teman dan seluruh penjuru dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.